kematian adalah suatu peristiwa yang pasti bagi semua makhluk hidup, entah karena sakit, lanjut usia, atau karena musibah. Begitu pun juga yang dialami hewan-hewan berikut. Namun anehnya, kematian yang mereka alami terjadi secara massal. Ratusan, bahkan ribuan hewan mati secara bersamaan karena berbagai sebab. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kematian massal hewan yang aneh. Diawali dengan kematian 143 ekor kambing akibat tersambar petir di Cina. Hujan badai yang terjadi di desa Cagan Kule Xinjiang pada tanggal 10 Juli 2012 lalu rupanya telah menewaskan ratusan kambing dan 30 diantaranya terseret oleh banjir. Pemilik kambing mengaku menderita kerugian hingga 200 ribu yuan atau sekitar 300 juta rupiah karena harus kehilangan ratusan hewan ternaknya. Hujan badai yang awalnya terjadi di desa Herbukshire, Prefektur Tacheng, memicu banjir yang ada pada akhirnya merusak 6 desa dan kota di sekitarnya. Di antara kota-kota yang terkena dampak hujan badai tersebut diperkirakan desa Cagan Kule yang merupakan tempat ratusan kambing mati disambar petir itu menderita kerusakan yang paling parah. Selanjutnya adalah kematian ribuan hewan laut di pantai utara Peru. Sekitar lebih dari 800 ekor lumba-lumba dan ribuan spesies burung laut telah ditemukan mati mendadak dalam kondisi menyebar ke tengah pantai. Akibatnya pada tanggal 6 Mei 2012, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peringatan kesehatan nasional dengan menyarankan orang-orang untuk tidak pergi ke Pantai Lima sampai penyebab dari kematian spesies dapat ditentukan. Namun perkiraan sementara penyebab kematian massal ini adalah kelaparan karena tidak adanya pasokan makanan berupa ikan kecil yang diperkirakan berimigrasi lebih jauh ke selatan. Ikan-ikan kecil itu berimigrasi karena pemanasan abnormal suhu air laut yang disebabkan oleh gelombang Kelvin. Penyelidikan lebih lanjut pun terus dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian massal hewan laut ini di Peru. Berikutnya adalah kematian 5.000 ekor burung akibat kembang api. Stres akibat pesta kembang api malam tahun baru 1 Januari 2011 lalu diduga telah mengakibatkan kematian 5.000 ekor burung yang secara misterius mulai berjatuhan dari langit Bibe, kota Arkansas, Amerika Serikat. Menurut hasil pemeriksaan, kembang api dapat membuat banyak burung yang kebanyakan adalah jenis blackbird terbang ke arah rumah masyarakat atau malah mengalami serangan jantung. Kematian hewan massal selanjutnya adalah kematian ratusan hewan di Ohio, Amerika Serikat. Polisi negara bagian Ohio terpaksa menembak mati puluhan singa, macan, beruang, dan serigala yang berkeliaran di suatu peternakan. Langkah tersebut terpaksa diambil setelah pemilik penangkaran hewan buas tersebut, Terry Thompson, membebaskan berbagai hewan peliharaannya itu, lalu melakukan aksi bunuh diri. Dari sekitar 56 ekor hewan yang berkeliaran, hanya 6 ekor yang dapat tertangkap dalam keadaan hidup, seperti 2 ekor monyet, 3 ekor macan tutul, dan 1 ekor beruang buas yang besar. Namun binatang lainnya terpaksa ditembak. Namun ternyata pembunuhan 18 harimau bengal memicu amarah para konservasionis atau pemerhati kelestarian alam. Hewan-hewan buas tersebut akhirnya dikubur di halaman peternakan seluas 300 meter, sementara hewan yang masih hidup dibawa ke kebun binatang. Kematian hewan massal berikutnya adalah kematian 113 ekor anak kucing yang ditemukan mati di sebuah apartemen di pesisir California, Amerika Serikat. Pihak berwenang meyakini hewan mengemaskan itu merupakan milik seorang penimbun kucing. Selain itu, di sana juga ditemukan 51 ekor kucing dewasa yang sedang sakit dan terlantar. Temuan kucing-kucing naas itu bermula setelah petugas diberitahu seorang manajer properti yang menemukan kucing mati selama inspeksi rutin ke apartemen. Kucing-kucing itu dipisahkan menjadi 2 kelompok dan disekap di kamar dengan ventilasi yang kecil.
Dan kematian massal hewan yang aneh yang terakhir adalah kematian 200 ekor sapi yang ditemukan mati di Stockton, Wisconsin, Amerika Serikat. Menurut peneliti dari University of Wisconsin, kematian hewan yang sempat membuat warga sekitar kebingungan itu diduga karena keracunan. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan racun di ubi jalar yang menjadi bagian dari makanan ternak. Petani sebelumnya mengira sapi-sapi itu mati karena penyakit rhinotracheitis yang menular. Kan tetapi tak satu pun patogen pernafasan ternak teridentifikasikan di sampel yang diberikan ke laboratorium. Uniknya ubi jalar itu tidak beracun dalam rantai makanan manusia, sehingga tidak ada ancaman bagi masyarakat. Kematian massal sapi ini merupakan rentetan lain dari kematian hewan massal di beberapa wilayah, seperti kematian massal ikan di Maryland dan Arkansas, serta kematian massal burung di Louisiana dan South Dakota. Pemirsa, itulah 7 kematian massal hewan yang aneh versi Agus Pong.